Hello guys, selamat datang ke channel YouTube aku. Hari ini aku ada satu device yang unik untuk aku review yang korang boleh tengok kat depan ni, iaitu Energizer punya feature phone. Boleh nampak tak? Energizer E241S. Feature phone ni menggunakan operating system KaiOS ya. Kalau korang tak tahu KaiOS ni, dia lebih kurang macam smartphone punya feature juga. Dia boleh pakai WhatsApp, Facebook, YouTube, Google Maps. Tengok tengok gambar sini. Ini hari ni aku akan unboxing. Ini aku baru sampai. Jom kita tengok. Alright. Pernah tak korang unboxing kena pakai player macam ni? Ha, tengok. Ini Energizer eh. Aku baru buka ni geng. Tak nak buka lagi ni. Susah betul nak buka je. Peluh tangan aku. Alright. Jadi geng, adjust kamera dulu. Energizer KaiOS. Jom kita buka. Memang unik dia punya casing ni. Dah macam besi. Sebelum aku buka, aku tunjuk dia punya features . Okay, 4G LTE enable, 2.4 inch QVGA screen, kamera depan dan belakang, Spartan. Wow, dia punya CPU Spartan SC9820E. Aku tak tahu apa tu. 4GB ROM storage, 512MB RAM, 1900mAh. Bateri ni untuk handphone saiz besar ni sangat besar, boleh tahan lama. Dual SIM card up to 128GB not included. Okay. Terbaik. Tengok, powered by KaiOS. Nanti kita tengok buka apa-apa lagi aplikasi yang boleh korang gempak lah. Boleh WhatsApp pakai handphone macam ni kan. Tek macam zaman dulu. Buka-buka terus dia. Di sini dia guys. Energizer, tengok rupa dia macam mana. Okay. Sekejap, letak tepi, tengok apa lagi kat dalam. Kosong. Ni plastik . Ni plastik. Alright, charging brick. Nothing special. Ini macam headset je. Headset plastik. Macam kualiti RM5 je headset ni. By the way, aku beli handphone ni RM199. Tahu ada lagi handphone, smartphone Android yang harga lebih kurang sama, anda boleh dapat full smartphone. Tapi sini aku nak beli handphone ni untuk pergi mancing, tahan lama . Charger USB, mini USB, micro USB, sorry. Lepas tu ada bateri. Lama bateri tak sambung. Nasib baik aku tak cuba on. Kalau cuba on memang apa ni, handphone tak nak on ke. Lepas tu ada booklet . Alright, ini bateri dia guys. Bateri Energizer. Siapa tak kenal dengan brand Energizer . Popular dengan bateri. Sekarang dia orang masuk dunia telefon. 1907.93 Wh. Jom kita buat terbaik. Okey, ni tengok. Ringan gila guys. Dia punya material depan ni macam carbon fiber, tapi aku rasa ni bukan carbon fiber lah. Ni tipu-tipu je. Depan ada kamera satu, belakang ada kamera satu, speaker, charging port kat bawah, 3.5mm jack kat bawah. Alright, jom kita pasang bateri. Lepas tu kita cuba on . Alright. Okey, kat dalam dia ada SIM card slot 2. Ini memory card slot. Aku akan ambil SIM card aku dengan SD card. Kita cuba masuk. Ni handphone aku sekarang . Gempak kan 2020 pakai handphone macam ni. Bukan tahu betapa gempaknya aku.
Lupa aku nak cakap, dia pakai SIM card saiz besar. Kalau korang pakai SIM card yang kecil-kecil, kena pakai adapter baru boleh masuk. Okey, aku cuba letak SIM 1. Okey, SIM card masuk. Ni slot 1, ini slot 2. Dia ada tulis SIM 1, SIM 2. Supaya korang tak confuse. Lepas tu letak memory card. Nampak lah. Alright, semua dah set up. Time to put in the battery. Alright. Alright. Okay, geng. Macam mana on? Ni. Energizer powered by KaiOS. Gila gempak. Lama juga nak on ni. Vape on tu. Sementara dia tengah on, kita tengok lagi. Oi, ada bunyi. SD card detected. Boleh nampak tak? Sorry, pencahayaan agak. Okay, select language. Ni first time aku bermain dengan KaiOS. Aku dah lama interested nak mencuba KaiOS ni. Ni first phone yang aku beli KaiOS. Jadi kita tengok macam mana cara pakai dia. Select language first. Ada bahasa Melayu tak? Indonesia ada. Melayu ada. Ha. Gempak lah. Kita pakai bahasa. Korang nak pakai bahasa Melayu, kalau korang nak pakai bahasa English, banyak bahasa dekat sini . Okay, kita cuba. Sorry guys. Tengah set up phone, ada panggilan pula daripada sahabat bawa mancing. Kita pakai bahasa Melayu . Seterusnya, pilih papan ke kunci English. Seterusnya, pilih rangkaian. Ada Wi-Fi guys, tengok. Boleh pilih Wi-Fi. Aku akan connect Wi-Fi aku. Nampaknya Wi-Fi telah hidup. Seterusnya, anti kecurian. Okay. Alright. Saya selamat datang ke KaiOS. Misi kita ialah untuk membuka peluang untuk individu, keluarga mereka dan komuniti dengan menjadikan akses kepada produk dan perkhidmatan digital yang hebat suatu realiti untuk semua ahli masyarakat. Oh, itu dia ya. Dia punya misi untuk widespreadkan, untuk menyebarkan lagi teknologi smartphone pada feature phone dengan harga yang berpatutan, harga mampu milik, supaya semua jenis golongan masyarakat dari semua jenis jalan boleh memiliki teknologi seperti ini. Seterusnya, terima. Wow. Kemas kini perisian anda. Baru buka dah ada update guys. Tengok gempak macam Android. Tengok dah ada WhatsApp, Facebook, Google Assistant, Google Map, YouTube, semua dah built in. Macam mana kita nak select . Tekan ke kunci kiri untuk mengakses aplikasi di sebelah kiri. Okey. Tekan. Seterusnya. Okey. Rupanya tutorial guys, belum lagi masuk main screen. Relax. Tekan ke kunci atas untuk tetapan yang biasa digunakan. Seterusnya, tekan lama mikrofon untuk bercakap. Alright, seterusnya, Google Assistant, tekan lama untuk bercakap dalam medan teks. Alright. Okay. Ini dia punya screen guys. Ada WhatsApp, Facebook, Assistant, Google Maps dan YouTube built in. Jadi korang tak payah nak download. Hui, gempak guys. Feature phone macam ni. Alright. Nanti kalau korang nak aku review satu-satu apa di apps, boleh letakkan di ruang komen. Aku akan buat macam mana pengalaman menggunakan apps-apps yang biasa kita pakai kat Android dengan iPhone dalam handphone macam ini. Okay. So, first of all, kita tengok
ada kenalan di belah kanan, di kiri ada notice, notification aku rasa. Kalau tekan tengah-tengah, apa jadi? Masuk ke main menu. Jadi kita ada macam biasalah, kenalan, kedai. Dia, di kedai ni dia punya app store eh. Boleh tengok browser, music. Ada Spotify tak untuk KaiOS ni? Aku ingin tahulah. Okay, cuba kita buka YouTube eh. Gempak guys, ada mouse guys. Wow, wow, Apple event, iPhone 12 baru keluar ya guys. Dan aku pakai feature phone. Ha. Jom kita buka channel aku. Oi, kita guna Google Assistant eh. Eh, Google Assistant. Nak main apa? Main lagu eh. Hey Google. Anjing. Kena set up dulu guys. Relax lah, relax. Kita pakai English Singapore eh. Tak ada English Malaysia. English Singapore lah yang aku punya Google Home pula dah reply. Okay, allow je lah apa dia nak. Ingin mengetahui lokasi anda, benarkan. Okay, play music on YouTube. Play music on YouTube. Okay, music on YouTube. Wow guys, wow wow wow. Kita dengar volume tu macam mana. Muzik apa pun aku tak tahu. Okay, tak boleh lama-lama sangat eh. Nanti kena strike. Macam mana nak increase volume? Okay, aku yang bebal lah kan. Okay, macam ni. Okay. Okey, butang 1 untuk turun nak volume, butang 3 untuk naik. Kau ni nak pause. Ah, okey. Ah, agak kekok eh penggunaan YouTube di handphone ni, tapi bolehlah, bolehlah kan. Cuba aku cari video aku. Ada lagi, biasalah guys, kalau baru-baru ni dia akan tanya semua. Oh, tengok aku baru cakap dia tu Google. Aku tak nak, aku nak main the rain, aku nak Google video aku. Bashir Saleh. Bashir Saleh, ha. Bukan channel aku tapi almost eh, almost. Walaupun kita cakap bahasa Melayu, aku adjust sikit. Aku bukan Bashir, aku Bashir. Tambah H, G, H. Ha. Alright, selesai. Search. Ini dia akaun aku eh. Kita main lagu. Ha, ini. Boleh tengok komen ke tak? Power ni guys, handphone ni boleh main YouTube. Walaupun agak slow. Tak boleh tengok tu. Ah, full screen dia automatic eh. Full screen macam ni. Sekali lagi, butang 3 untuk naik volume, butang 1 untuk turunkan volume. Speaker dia tak adalah macam hebat sangat, tapi boleh lah pakai kan. Okay. Nampaknya ni butang ni sebagai butang back. Tengok boleh tak kita scroll ke bawah. Oi, boleh guys. Ha. Alright, tutup. Okay, butang ni macam butang back dekat Android eh. Tengok dia back, back, back. Alright, macam mana nak pergi home? Macam mana nak pergi home? Menu. Tekan lama-lama ke? Oh yes, tekan lama-lama guys. Tekan butang back lama-lama, dia akan pergi home. Aku ni kena ambil kelas dululah KaiOS ni. Okay, anyways, kita ada banyak sini. Facebook, aku rasa Facebook ni macam Facebook web mobile yang biasa tu. WhatsApp pun macam WhatsApp. Tengok Maps pula. Okay, peta ingin mengetahui. Yes, okay. Benarkan.
Alright. Tengok. Cari. Kita cari tempat eh. KLCC. Wah, tengok. KLCC ada situ guys. Terbaik arah. Pilih di peta. Kalau kita dari Ampang nak pergi KLCC berapa jauh? Memandu eh, kita memandu. Wow, 19 minit. Pergi. Serius lah guys, dia boleh. Boleh ke tak boleh? Ni bukan live navigation macam biasa tu. Ni apa entah aku tak tahu. Lepas ni aku akan try Google Maps ni driving eh, tengok dia boleh ke tak. By the way, tekan nama-nama Be Home. Alright. Jadi kita tengok dekat dia punya App Store apa ada eh. Kemaskinian dijumpai. KIOS Store akan ditutup dan dikemaskini. Okay, kena kemaskini dulu baru boleh guys. Okay lah. So far pengalaman aku, handphone ni macam banyak potensi dia eh. Dia boleh buat semua apps, YouTube, Google Maps, WhatsApp, Facebook tu semua. Cuma dia agak slow lah, korang kena faham lah kan handphone ni. Tapi dari segi pemakaian dia, simple phone, aku boleh expect bateri tahan lama. Sekarang dia masih setengah lagi. Dia ada 4G, LTE, ada Wi-Fi. Korang boleh buat handphone ni jadi hotspot eh. Kalau tak silap, kena pergi setting. Tengok setting. Boleh buat mode pesawat. Tengok Wi-Fi. Bukan back. Pengurus SIM, perkongsian internet. Tengok korang boleh kongsi internet buat jadi hotspot. Jadi kalau pergi camping, apa-apa korang bawa iPad ke, bawa handphone yang tak ada data ke, benda ni boleh jadi hotspot untuk share internet. So aku akan mendalami lagi handphone ni untuk next few days. Dan aku akan maybe buat review lagi. Buat masa ni, sampai sini sajalah unboxing kita. Kalau korang nak tahu apa-apa berkenaan handphone Energizer ni ataupun KaiOS, boleh tinggalkan komen di ruang komen di bawah ya guys. Terima kasih kerana sudi melihat video yang pendek ini, yang sementara dan yang cukup simple. Jangan lupa like, subscribe video ni kalau korang suka. Eh, lupa pula. Sekejap, tunjuk kamera. Okey, benarkan. Gila babi, kamera ni 3GP punya zaman. Baik, macam mana nak tukar? Tukar ke buat selfie? Aku nak selfie ni. Hai, boleh, depan. Itu dia guys, selfie pertama hari ni. Eh, ini bukan selfie, ini video oi. Gila, okay, aku nak selfie. Okay. Terbaik. Okay, jangan lupa like, subscribe, tekan bell butang. Terima kasih kerana support saya video ni. Saya ada channel satu lagi, channel memancing. Nanti saya akan share dengan korang lah. Buat masa sekarang, sampai sini saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.